Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami sedang berada di yaitu Pindang Rupik di pinggir sungai di Kabupaten Musirawas Utara. Lihat selanjutnya. Bersama Kasubag TU, bersama Kuan Ibu, kami lagi ditraktir makan oleh ini Kuan Ibu. Sukses selalu. Pak Kasubag. Ini jembatan lamu itu, jembatan lamu. Dengan Pak Kemenang. Pak Kakana. Haji. Di sini, Pak. Makan siang di Pindang Rupit. Oh, beliau ya. Alhamdulillah. Oh. Para pemirsa, itu jembatan lama di Kabupaten Musirawas Utara, Jembatan Rupit. Lihat, ada yang tidak sama. Itu sejarahnya luar biasa itu. Ketika Belanda mau menyerang Rawazulu, maka tentara dari Indonesia tentunya berjuang, para pejuang ketika itu menggranat yaitu jembatan dan terputuslah. Sehingga itu diganti dengan yang seperti kita lihat, yaitu berbentuk sekedar besi, bukan yang terbuat seperti lengkungan-lengkungan. Ini sungai Rupit ini. Perpelabuhan. Jembatan itu jembatan yang menghubungi jalan lintas itu. Jembatan itu jalannya jalan lintas Sumatera. Ke arah Jambi, ke arah Padang, ke arah Aceh, dan ke arah Medan tentunya. Bisa lewat Lubulinggau langsung ke mana saja, Palembang dan Jakarta. Oke, para pemirsa, sekedar informasi dari Kabupaten Musirawas Utara di Sungai Rupit. Itu jembatan lama, itu jembatan yang menghubungi Sungai Rupit. Luar biasa keindahan yaitu Sungai Rupit dan Kabupaten Musirawas Utara. Kebenaran di pinggir sungai ini, di sebelah rumah makan Pindang ini, ada rumah pangeran ini. Pangeran Asir. Sampai sekarang tetap utuh dan tegak. Tetap dipelihara.